Jadi untuk Melayu, untuk orang Muslim macam tu diajar dah daripada kecil itu untuk bersopan santun, untuk juga berpakaian sopan, ha, dan juga memakai tudung, guys. Jujur, dulu saya dekat Indonesia itu saya tak pernah pakai tudung ya guys ya. Ini jujur ya guys ya. Oh. Memang saya tak pernah pakai tudung dekat Indonesia ya guys ya. Tak pernah pakai tudung. Apa namanya? Memang dari kecil lah saya tak pernah pakai tudung ya guys ya. Tapi semenjak saya kerja kerja dekat Malaysia, banyak perubahan ya guys, sangat banyak perubahan. Wow. Walaupun saya kerja dengan Cina, restoran Cina, tapi masakannya itu halal dan diwajibkan pakai tudung ya guys, Wow. diwajibkan pakai tudung. Jadi lingkungan di Malaysia ini juga mengubah ya, mengubah kehidupan Mbak Yani untuk taat dalam menjalankan agama tentunya ya guys ya. Karena bertudung itu ya, berjilbab itu adalah suatu kewajiban seorang muslimah seperti itu ya guys ya. Masya Allah, terbaik ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Halo sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa nih guys ya, senyum dulu. Oke okay guys, jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, karena like-nya teman-teman itu membantu up video-video saya ya guys ya, membantu kebahagiaan saya juga guys ya. Istilahnya kita tuh bahagia kalau suka gitu guys ya, kalau kalian suka dengan video-video saya. Tapi kalau nggak suka ya udah nonton sebelah aja ya. Oke okay, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Ini membawa hal positif ya kepada orang yang dulunya di Indonesia dan tinggal sekarang di Malaysia. Ini ada aura-aura positif yang dipancarkan oleh masyarakat Malaysia guys, sehingga ya guys ya, salah seorang ini menjadi lebih baik ketika tinggal di Malaysia. Oh my god, sampai segitunya ya guys ya. Tapi topik kali ini tidak hanya itu saja, ada hal-hal menarik yang akan kita ketahui juga. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Menjelang pagi, siang ya guys ya. Sekarang udah pukul 11 wah, lebih. Gimana nih? Saya baru diambil apit dari sekolah, sekolah agama. Dan cuaca hari ini panas. Memang wah, panas, sama, betul-betul di sini panas juga ya guys panas ya. Loh, Dia kalau tengah hari mesti panas. Dari pagi sampai wah, tengah panas hari selalu banget panas. Asli. Tapi bila petang nanti nak ambil anak sekolah waktu petang pasti akan hujan ya guys ya. Dah beberapa hari dah nih kalau petang hujan gitu ya guys ya. Iya, sama dan di juga video di sini, kali Mbak. ini juga saya nak sedikit sharing pengalaman saya yang tinggal dekat Malaysia tentang persekolahan sekolah dekat Malaysia ya guys ya. Okay. Sekolah dekat Malaysia nih dari tadika lagi dah diajar pakai tudung ya guys ya. Jadi pakaiannya pun sangat sopan. Dia tak tak pakai seksi-seksi gitu, seluar pendek gitu tak ada ya guys ya. Pokoknya tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya guys ya. Oke. Okay. Oh, bangunan apa nih guys ya, kayak terbengkalai gitu ya guys ya bangunan ini. Ini apa nih guys? Oke, sekarang saya nak ambil apit apa sekolah apa kebangsaan ya guys ya. Ini dah pukul 6 petang, hujan oh, ya guys ya, tapi agak tapi gerimis sedikit lah kan. Cuaca pun mendung, gelap, selagi tak kuat. Oh alah, ternyata jembatan guys. Sorry. Tak kira aku bangunan guys, cor-coran apa-apa lho guys. Ternyata ini jembatan. Baru tahu kalau ada jembatan kayak gini di sana ya guys ya. Tak apalah, kita naik motor je lah ya guys. Bawahnya dan hujan. Oh, ini biasanya bawahnya itu jalan ini ya, jalan raya gitu ya guys ya. Raya mungkin tol-tol ya. Aduh, hujan guys. Wah, hujan di terlagi nih guys. Anak sampai anak sekolah hujan. Mesti anak hujan. Sekolah sore balik itu mesti hujan. Hujan ya. Bawa juga hujan ya. Siapa mau payung lagi? Boleh ambil. Ambil. Hujan. Mana dia?
Sekarang saya sudah sampai dekat ini ya guys, dekat sekolah Apit ya guys ya. Dan ini semua pakai baju sukan sebab sekolah dah mengizinkan pakai baju sukan setiap hari. Kecuali hari Isnin ya guys ya. Hari Isnin kan ada perhimpunan Bacara. Jadi wajib pakai baju uniform ya guys ya. Dan sekarang cuacanya memang kalau petang tuh hujan terus ya guys ya, hujan terus ya guys ya. Tapi kalau tengah hari itu memang panas. Dan walaupun panas, walaupun pakai baju sukan, anak-anak tetap pakai kerudung ya guys, tetap pakai tudung ya guys ya. Oke, dan kita bisa lihat di sini ya guys ya, suasana sekolahnya juga. Dan rata-rata itu pakainya jilbab semua ya guys ya. Mana tadi ini tak keluar lagi. Agak lama. Main sama teman-teman jauh sudah. Api, jam. Hujan deh, cepetan. Tapi gimana lah? Cepat nanti hujan kok deh. Baiklah. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jadi tapi bukti. Ada juga yang nggak pakai jilbab ya, sebagian ada yang pakai jilbab tapi tetap berpakaian sopan, itu yang terpenting ya guys. Okay, ya bahwa saya ini bukan huak ya. Oke, kita tengok lah guys ya, baju kan, ini baju ada tudung, tapi saya juga sering tengok ya guys ya, orang-orang berniaga kan pakai kaos pendek ya kan, kaos pendek lengan pendek macam itu, terus pakai jilbab. Ini kat sini itu aurat juga lah, kena diperhatikan juga cikgu-cikgu ya. Bukan huak ya guys ya, bukan huak. Ini kalau orang India macam ni ya, istilah tak pakai tudung lah, kalau pakai tudung dia muslim kan. Memang dari dulu lagi. Jadi apa ya, bisa boleh dikata kalau masih ada apa nama tu macam ni tu memang saya tak faham juga, maaf ya sebelumnya. Jadi saya tak faham juga India Muslim tu macam mana, kalau India Muslim tu apakah masih ada titik-titik yang buat tu kan, Buddha kan, Hindu atau Buddha macam tu. Saya tahu adalah Hindu Buddha tu mesti pakai macam ni guys ya, tapi kalau yang Muslim tu mereka tak pakai. Macam tu, itu yang saya tahu. Tapi coba kawan-kawan jelaskan kat bawah eh. Jadi saya nampak dekat Malaysia ni sekolah ni budak-budak tu semua pakai kerudung ya guys, atau pakai tudung ya guys ya. Memang semua pakai tudung kecuali India dengan Cina ya guys ya. India dan Cina tu tak pakai tudung. Sebab agama mereka kan beza macam tu kan. Tapi di sini kita boleh tengok eh. Jadi untuk Melayu, untuk orang Muslim macam tu diajar dah daripada kecil tu untuk bersopan santun, untuk juga berpakaian sopan, dan juga memakai tudung guys. Terbaik. Tapi kadang-kadang saya nampak juga Cina walaupun dia tak pakai tudung tapi tetap pakai baju kurung ya guys ya. Baju kurung itulah. Baik. Oke, sedikit sharing pengalaman saya selama saya tinggal di Malaysia ya guys ya. Selama saya tinggal di Malaysia ya guys ya. Jujur, dulu saya dekat Indonesia itu saya tak pernah pakai tudung ya guys ya. Ini jujur ya guys ya. Memang saya tak pernah pakai tudung dekat Indonesia ya guys ya. Tak pernah pakai tudung. Memang dari kecil lah saya tak pernah pakai tudung ya guys ya. Tapi semenjak saya kerja
kerja dekat Malaysia, tapi saya dulu pernah kerja dekat Singapura ya, kayak saya pernah kerja dekat Singapura sebagai TKW dan bos saya itu Melayu, tapi saya tak pernah pakai tudung ya kayak saya. Tapi semenjak saya kerja dekat Malaysia, tinggal di Malaysia itu sangat banyak perubahan ya, sangat banyak perubahan. Wow. Walaupun saya kerja dengan Cina, restoran Cina, tapi masakannya itu halal dan diwajibkan pakai tudung ya, saya diwajibkan pakai tudung. Dan kebanyakan dekat situ memang pekerjaan itu Melayu, memang semua pakai tudung ya, kayak semua pakai tudung. Dan jadi lingkungan di Malaysia ini juga mengubah ya, mengubah kehidupan Mbak Yani untuk taat dalam menjalankan agama tentunya ya guys ya. Karena bertudung itu ya, berjilbab itu adalah suatu kewajiban seorang muslimah seperti itu ya guys ya. Masya Allah, terbaik ya guys ya. Jadi ada dampak positif yang terjadi kepada Mbak Yani ini, sehingga Mbak Yani juga melihat orang-orang di sana ya kan, yang muslim itu pakai tudung semua, bekerja pun ya meskipun kedai Cina itu mewajibkan untuk pakai tudung ya guys ya. Terbaik memang guys. Jujur kan, dulu kan pertama kali pakai tudung tu rasa tak selesa kan, memang itu semua memang macam tu kan. Tapi alhamdulillah lama-lama tu dah terbiasa, dan sampai sekarang alhamdulillah saya dah pakai apa tudung sampai sekarang kan. Jadi ada perubahan lah, ada perubahan selama saya tinggal di Malaysia. Wow. Dan saya yang paling kagum dekat Malaysia ni, untuk budak-budak sekolah itu dari kecil lagi, dari tadika lagi dah diajarkan pakai tudung ya, dari kecil, dari tadika pas tu sampai ke sekolah rendah, sampai ke sekolah menengah ya guys ya. Ya memang saya akui ada orang Melayu yang tak pakai tudung dekat macam ke, apa jalan-jalan ke, macam dekat mall, kat tepi jalan apa semua itu ada juga yang tak pakai tudung ya guys ya. Tapi dia berpakaian sopan. Dia sangat-sangat dia tak adalah pakai skirt ke seluar pendek itu tak ada ya guys ya. Memang dia tak pakai tudung tapi pakaiannya itu sopan ya guys ya. Macam dekat sekolah, kat sekolah tu walaupun Cina dengan India tak pakai tudung tapi pakaiannya sangat sopan ya guys ya. Bahkan ada orang Cina tu yang pakai baju Melayu, baju Melayu pula, pakai baju kurung ya guys ya. Sekolah tu baju kurung dan tak pakai itu memang ada lah kan, memang ada lah guys ya. Saya pernah nampak sendiri ya guys ya, memang dia pakai baju kurung walaupun dia tak pakai tudung tapi rambut diikat kemas gitu. Betul, jadi tak semrawut rapi, kalau bahasa Jawa gitu ya guys ya. Dan itulah pengalaman saya selama saya tinggal dekat Malaysia ya guys ya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita saya. Yeah. Terima kasih banyak-banyak. Jika ada yang saya salah kata ke, salah ucap ke, saya minta maaf ya guys ya. Saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih pokoknya sudah menonton video saya yang ngoceh ini, yang sedikit asli. Sharing ini apa cerita ini kan ya. Pokoknya terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah sharing daripada Mbak Yani. Dan Mbak Yani ini guys ya, nge-share kepada kita itu bagaimana ya pendidikan di Malaysia, terutamanya itu mereka tuh budak-budak, daripada budak-budak. Mungkin pengalaman Mbak Yani dari kecil ya, tidak di apa namanya, maksudnya tidak difokuskan kalau di kita itu ya guys ya, budak-budak ya udahlah gitu kan. Saya masa sekolah juga, karena sekolah negeri ya guys ya, saya tak paham juga di Malaysia itu sekolah negeri ke swasta ke atau macam mana kan, kerajaan atau swasta ya, saya tak paham juga macam itu. Dan kalau saya tengok setiap Mbak Yani ini membuat video guys ya, jadi setiap sekolah itu pasti semuanya pakai tudung macam itu. Masa saya sekolah tuh, sekolah dekat kecil dulu lah, saya masa kecil dulu lah, itu tak ada guys ya pakai tudung, sikit je pakai tudung. Macam tu guys, sebab sekolah negeri macam tu ya guys ya. Tapi ketika sudah SMP ya kan, nah di situ SMP tuh ada dua guys ya, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Jadi meskipun beragama Islam, jadi memang tidak begitu ditekankan di situ ya guys ya. Entah mungkin sekarang sudah berubah ya guys ya, karena semakin hari semakin bagus ya guys ya pendidikan yang ada di Indonesia juga gitu ya guys ya. Dan kalau kita ingat ya, mungkin Mbak Yani sama saya juga ya guys ya,
Dulu-dulu tuh memang kayak gitu. Sekolah kita tuh di negeri ya guys ya, itu tidak pakai tudung macam tuh. Kawan-kawan saya semua tak pakai tudung macam tuh. Ah, foto-foto kita pun semua tuh tak ada pakai tudung kan. Ah, macam tuh ya guys ya. Dan kalau di Malaysia daripada kecil pun dah diajar untuk pakai tudung, kecuali yang berwarga India ataupun Cina macam tuh, yang berbeza ya guys ya. Maksudnya berbeza agama macam tuh. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan juga channel Mbak Yani ya guys ya. Linknya di deskripsi. Saya Amin Uthidri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.